warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan Ansagas Channel. Teman-teman, kali ini saya bertemu dengan Mbak Jarkasi. Beliau adalah sudah tua ya, umurnya sudah 50 tahun, tapi masih semangat mengikuti Didi Sasa. Yaitu ini member saya sendiri. Jadi saya tidak member yang lain, tapi saya mengandalkan member-member saya dulu, bukan yang lain. Baiklah, ini teman-teman, saya akan berinteraksi, akan ngobrol dengan Mbah Jarkasi, bagaimana dia bisa semangat mengikuti NASA padahal dia umurnya 50 tahun. Sebelum masuk dalam video, jangan lupa di subscribe agar channel ini selalu berkembang dengan baik. Selamat menonton. Selamat lagi Mbah Jarkasi. Mas Andika. Mau tanya ini umurnya berapa tahun ini? Alhamdulillah udah nyampe 50 tahun. 50 tahun. Iya. Sekarang bekerja di mana, Mbah? Sementara ini aku masih mendalami bisnis saya, dagang pakaian. Dagang pakaian? Iya. Oh. Sama apa lagi selain dagang pakaian? Selain dagang pakaian, ya itu ada dagang bunga juga. Oh. Apa lagi, Mbah? Apa? Olan-olan apa yang bisa lah. Oh, yang penting jualan gitu. Ya, tapi tertarik pada jualan. Tapi ya, dulunya kerja di mana sebelum jualan? Sebelum jualan aku di pabrik tahu pernah. Sulayan juga pernah. Ya, pernah. Terus apa itu kerja bangunan juga pernah. Ya, pernah. Macam-macam lah. Berarti banyak sekali ya. Alhamdulillah banyak pengalaman, banyak suka duka. Terus saya ini mau tanya, mengapa kok udah tua umurnya 50 tahun masih ikut semangat ikut NASA itu gimana, Mbak? Oh, begini. Silsilahnya begini, Mas Andika. Saya kan kenal sama Mak Iti. Lah, Mak Iti itu kan nawarin bisnis NASA. Tapi setelah saya diberitahu dan dikasih penjelasan kok tertarik. Ya. Terus akhirnya aku daftar ikut member. Diantar ke Salatiga tempatnya Mas Fikri kalau nggak salah. Terus sampai sekarang ini alhamdulillah kasih berjalan. Oh, tertarik pada apanya kok? Kok masih semangat di NASA? Tertarik pada apanya di NASA-nya itu? Semuanya. Dari cara bisnisnya, terus dari cara penggunaannya. Produknya itu dari kalangan bawah sampai atas bisa semua. Alhamdulillah. Terus setelah saya dalami tentang untuk ruginya ya dalam NASA, kok alhamdulillah banyak untungnya, jadi saya tertarik. Jadi sangat tertarik banget ya sama NASA. Alhamdulillah saya tertarik banget. Saya ingin jadi stokis kalau bisa. Amin. Kalau bisa. Terus kenapa kok masih semangat banget, Mbah? Padahal di sisi lain masih dagang, masih yang lain-lain, apa sudah keberatan? Padahal umurnya sudah tua banget. Ya lah, itu kan gak terpacang umur. Tua pun kalau masih bisa, kenapa enggak? Berarti memang andalan ya, Mas. Okay. Semangat banget aku di NASA, pokoknya. Semangat banget. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih juga. Semoga bisa buat motivasi untuk teman-teman. Amin. Jangan loyo, padahal tua-tua masih semangat ikut NASA. Semangat NASA. Semangat lagi. Selamat lagi. Semoga pokoknya yang lain bisa ikutlah. Amin. Bisa tercapai tujuannya. Amin ya. NASA. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video Ansagas Channel. Apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di komentar. Apabila teman-teman suka dengan ini dan bermanfaat yang lain, jangan lupa di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.